pagpastiri apa nangtung apa diuk apa calik. Jadi nggak tuh kan tadi karak lempang nggak sohol lah sate deh. Biar kati ngali nangtung. Ulah diuk ulah. Bangku nadi anggukan. Gusti karunya jadi bangku. Terkait tempuan ini mejanya diawasin ulah. Ulah bisi dekat tempuan sukuna. Astaga gede teuing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Daun salam, daun ilalang yang jawab salam mudah-mudahan kebayar utang. Amin. Sekali deui anu kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Teta jawab salam nang pedas nu gede. Mana gana ibu? Depan oi. Ieu ka hareup ieu maju. Geser meja. Geser. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Eta HP kade. Balik-balik. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqlatan min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه وناصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء ما من أحب. Pertama-tama yang saya muliakan dan yang saya hormati para alim ulama, para ustadz wal asatidat, khususil khusus guru-guru nu aya di dieu tempat. Sedang lah, iya ngerti bahasa Sunda? Hah? Ngerti? Kita doakan mudah-mudahan guru-guru urang sadayana sing ditambah-tambah berkah ilmuna, tambah-tambah berkah usiana, tambah-tambah berkah santrina, tambah-tambah berkah istrina. Ulah. Hajen ulah. Ulah. Balikan deui ditarik doana, ulah ditambahkeun istrina. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa kepada segenap panitia yang mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Pelit banget cuman jawab selawat gitu. Ulah pelit pak. Mudah-mudahan segenap panitia ku Allah dipermudahkan dalam segala urusan baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya hormati aparatur pemerintah baik sipil maupun militer dari RT, lurah, camat, sekdes, juru tulis kabeh nya entah bisa disebutkan satu persatu tapi ayah hadir. Mana mana jalan mana? Hah? Allah RT Allah ibu na ayah bapak camat ayah bapak lurah. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin orang sing dijadikan pemimpin anu amanah, jujur, adil. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa kepada para jemaah, ibu-ibu, bapak-bapak, kaula muda, kaulawati, perempuan, laki-laki, nini-nini, aki-aki, jombloan, jomblowati. Ayah anu jomblo mana ngacung?
Bapak. Buta kamu jomblo nangge. Terus apa? Ayah. Allah. Sok anu jomblo teh, kamu nanya aku jomblo. Kamu bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya aku jomblo. Oh my god. Jangan ditanya. Mudah-mudahan orang doakan anu jomblo sing menang jodoh anu soleh. Anu lalaki sing menang jodoh anu solehah. Amin ya Allah ya Rabbah. Hiji pak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Salawat serta selalu tercurah terlimpah kepada junjungan kita Nabi Yuna wa Maulana Muhammadin. Allahumma salli wa salli mubarik. Ibu, sebelum masuk, karunya banget bangku. Sebelum masuk acara inti, saya menyampaikan satu patah dua patah kata yang nanti akan menjadi berpatah-patah kata. Tadi teh ngadengi MC manggil nami teh Ni'matul Maula. Perkenalan heula. Ya, duh menerek lagi ya. Tadi tuan. Nami kan kalau tak kenal maka tak sayang. Sayang heula atuh baru cinta. Nami teh Linda Minhatul Maula Elsi. Neng Linda ari Elsi Elsi teh naon lagi cari jodoh. Mudah-mudahan di dieu menang jodoh. Ya. Dapun lama ge keur milarian jodoh. Bade anu mangga mangga kalebet aya pun rama di lebetnya. Bisi bade taaruf. Ngabejaan doang yuma. Oke dijawab kamu bertanya-tanya. Tim hadroh nama mana ya? Nges gubar. Sekarang gerek selamat. Nah. Tim hadroh naik. Tim hadroh atuh. Piraku iya ustazah meninggis naik-naik. Jadi lerek selamat sedih tepak-tepak. Lain ustazah nanu ditepak hadroh nak. Ayah Allah. Mana? Oh ya Allah meninggal. Boleh gulis gulis ayo. Santriwati Anmafi oh. Oke dibantuan oke. So suarana dibantuan. Soalnya iya punten. Namun nyanyi teh suarana oko soisti kejora. Alus pisan. Ayo mangga tim hadroh siap. Ayo ayo. Karena ini saya dikejar waktu. Habis ini insya Allah bakal ada acara. Terus subuhnya saya harus sudah ada di bandara. Ya mau ke Malaysia. Diundang sama Ipin Upin. Pinopin. Ditarik bang, geser. Nih ansor jomblo ini. Ada yang jomblo. Bisikan dari itu. Siap siap. Siap kita. Siap. Ini siap baik. Anu mantuan nyanyi nama mana ya? Hah? Iya. Jangan ngekasep. Joko Tingkir teh ya. Joko Tingkir. Yap.
Di jajal lagi, di jajal coba. Ibu cariknya mangga ya, dipersilahkan. Joko Tingkir. Nada Joko Tingkir gitu. Nada Joko Tingkir, oke. Posisi siap, posisi. Siap. Musik. Musik adalah. Musik. Siap-siap ya, yang ngomong musik dua kali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Sayyidina Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah Allah.
ibu, bapak, yang sorangan. Wahai penonton, ibu. Ibu, bapak uyos, ia membalikkan alir. Bisiknya di pemikiran bapak-bapak jeng ibu-ibu. Wah, Ustazah Linda teh jangkung badan. Pas naik, pucung gua naik ke luhur panggung. Letik, segede lencak. Uyos. Alhamdulillah. 1400 abad silam lahir seorang yang mulia, yang dibesarkan oleh yang maha mulia. Lahir seseorang yang agung, yang dibesarkan oleh yang maha agung. Siapa yakni Nabi Yuna wa Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Nabi dilahirkan, perempuan itu hina. Betul? Perempuan itu hina. Setelah lahir, derajat perempuan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala lewat kelahiran baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu percaya tidak bahwa derajat perempuan diangkat lewat kelahiran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Percaya enggak? Percaya enggak? Survei membuktikan. Di dalam Al-Quran terdapat surat An-Nisa, betul? Tidak ada surat Ar-Rijal. Ayat ke? Tangan, bisa kita percaya. Di seluruh anggota tubuh seernak nami perempuan. Orang mengingali kehandapnya, dikudu dibuka sendalnya. Mungkin berapa kio? Kita sopan abdi, hampura. Ayah anu ngarana indung suku, di dia naon ngarana? Hah? Jempol. Dadi rawa pulo mah ngarana indung suku. Oh iya bapak suku. Naik kaluhur seetik bitis. Oh iya pak tis. Namun bitisna pak ete ditembongkeun henteu laku. Laku? Ayah pak ete ayah. Cok pak ete teh sete ayah kena. Namun bitis pak ete ditembongkeun moal laku, tapi namun bitis si eneng ditembongkeun lalaki merong. Hati-hati. Naik banyak. Ayah bujal. Bujal India, namun bujal napa RT ditembongkan daikun, ente nafsu, awah mau nafsu bujal Pak RT mah, sugan tuh ibu nafsu ke bujal Pak RT, sugan bapak nafsu ke bujal Pak RT, naik seetik dari ayah celi, ayah mata, ayah bu, kabeh ngaran perempu, ngaran sahat, perempu. Ibu, bapak, lu nggak jawab kene wae, aing balik gitu denger. Undung, mah lu nggak jawab. Ibu, tunduk. Bapak tunduk. Ningali aja sih aku tunduk. Lima menit nih waktu. Insya Allah di sini saya akan menyampaikan empat pilar jalan menuju surga. Tapi tidak akan semua dibahas karena waktunya mepet sekali. Karena habis ini kan pun ramadhan naik. Empat pilar jalan menuju surga di dalam Al-Quran diterangkan. Falladzina amanu bihi. Salah satunya kita harus
beriman kepada Allah dan Rasulullah. Maka kita itik titik-titik darah kita dengan kalimat La ilaha illallah. Kita isi hati kita dengan kalimat thayyibah La ilaha illallah. Lisan kita diisi dengan kalimat La ilaha illallah. Ketika hati kita sudah terpaut dengan Allah, kita beriman yakin, yakin-yakinnya kepada Allah bahwa Allah lah yang maha penolong. Kita sandarkan bahwa semuanya milik Allah. Maka ketika kita kehilangan sesuatu, kita tidak akan sedih karena ada Allah. Kehilangan kekasih hati diputus, kenual sedih. Sedih mas? Sedih. Lelaki kawin dari mual sedih. Sedih. Setahun lagi sudah sedih. Setahun sudah sedih bu. Setahun yang itu. Film. SCTV. Niko. Nyaho. Nya. Oh, itu sedih setahun lagi. Wah, nggak gosip setahun lagi nama. Kercara mah. Kayaknya di tukang panggung. Ya. Jadi kita tanamkan di hati kita untuk selalu iyak pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa'azzaru. Kita memuliakan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua nanti berada di barisan baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua disambut oleh baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu ayah cerita. Wios cerita. Ayah manusia banyak. Ayah orang meninggoy. Meninggoy terang. Meninggal, Bu. Meninggal pas dikubur, erek ditanya kumun karna kir. Eta mun karna kir leuwas, busti. Ieu kumun eta perutna teh herang. Perutna he herang. Herang mah pokona mah. Bingung malaikat mun karna kir. Ditanya akhirnya man rabbuka, jawabna namun cok bahasa ruapulo siti ya. Jawabna eta jelma pas ditanya gitu kejo. Ibunya ho kejo nasi arroz rice arroz. Ditanya di mana biungak kejo, dari eta jawab jelema. Cok malaikat lapor Allah, ya Allah ya Allah. Iya jelema kunaon ditanya man robuka jawabna kejo dari ya Allah. Coba. Taliti deui, taliti deui. Akhirna eta malaikat munkar nakir ngepel. Halo. Ka malaikat mudabbir. Neng Lina, emang ayah HP? Ini angkat pelanya. Ditelepon, halo malaikat mudabbir. Malaikat mudabbir itu anu sok keliling. Anu sok nempo. Oh, imah iya rajin tahajud. Imah iya rajin hudang peting. Imah iya tehudang-hudang. Tehudang-hudang. Ada itu ya. Loba. Akhirnya setelah diteliti, ternyata eta jelema meninggal dalam keadaan menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasebuhan dahar. Kasebuhan dahar. Cok Allah lapor deui. Malaikat cok Allah, enggak, eta mah langsung asupkeun ka surga.
Gak sopan, gak sopan. Tapi ibu mentak nake ngamur mulu dan diberi kadaharan goyakun. Ya, naruh bisa bu bawa kupek, bawa. Ya, pokoknya mah namun disuguhkan nano empeak, empeakkan supaya langsung diasupkan ke surga na Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup dua yang bisa saya sampaikan, ya, karena kan tadi saya ajak diundang ke Malaysia, ya, diundang sama Upin I. Terakhir salawat. Dibilkul bisa te musik kaget siapa mana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sedikit apa namanya pemberitahuan bahwa di Karawang tepatnya di Pondok Pesantren Al-Fatihah dibuka pendaftaran MTS ya. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun dan yang mengelolanya adalah saya ya. Pun Rama memasrahkan kepada saya untuk mengelola MTS. Jadi bagi ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, aki-aki yang punya anak, punya cucu, punya saudara, punya sepupu, semuanya, bagi yang mau daftar MTS silahkan kepada saya. Oke? Okay. Ih, belum pernah jawab dulu. Ya, balik ini harus balik lah. Terakhir pantun. Boleh? Dracula giginya patah.
Dracula giginya patah. Kuntilanak patah hati. Kalau ada kata yang salah. Balikan deui meureunna. Geus lah ujungna we nya. Jangan lapor Pak Polisi. Sakali deui. Buah kesemek, buah ceri. Linda cantik pamit undur diri. Sampai jumpa, goodbye, salam hiu. Selamat.